Astagfirullahaladzim. Subscriber saya hilang 80. Ini pasti gara-gara satpamnya Bapak YouTube ini. Subscriber bisa hilang 80 dalam satu hari. Ini pasti ditangkap satpamnya Bapak YouTube. Atau jangan-jangan mereka lari dari saya. Ah, ini tidak mungkin terjadi. Ini saya akan menyelidiki dengan seksama. Saya harus menyelidiki. Saya nggak boleh maizon sama orang. Ternyata benar. Ini kemungkinan besar. Ini 80 ini subscriber saya yang hilang ini ditangkap oleh satpam Bapak YouTube. Oh ya ampun, rupanya bukan ditangkap Bapak satpam YouTube dia nih. Subscriber aku nih hilang 80 ini. Rupanya HP aku ini rusak. Tidak hidup lagi. Wuih. Nah. Wuih dah. Rusak HP aku ini. Tidak hidup lagi. Mak mana aku nak jingok YouTube. Wuih dah. Mana ini nak beli. Begawai jarang. Beda kati. Nak menawi di counter mahal. Pantesan hilang galo, bukan subscriber bae yang hilang. Untuk foto-foto dak pacak. Noh. Dak pacak lagi foto. Selfie-selfie. Katik gambar sama sekali. Wih, Tuhanku. Rupanya subscriber aku hilang nih. HP aku ini rusak. Wih dah. Mana ini? Tak pacar anak males sih. SMS kawan. YouTuber nih. Rusak rupanya. Tak hidup lagi. Udah kacam. Rusak. Bula lama. Wih dah. Mano ini. Aduh. Kemarin jumlah subscriber saya itu 670. Kok tiba-tiba jadi 590? Berarti yang hilang 80. Berarti mereka ketangkep satpam mungkin. Tapi yang jelas subscriber saya hilang itu ya ini karena HP saya rusak. Ini bukan rusak enteng, ini rusak berat.